Nah, ternyata di sini sudah berhasil untuk mengimpor preset 5 MB ya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, selamat datang di channel Jendela 98. Nah, jadi buat kalian yang sedang mengalami masalah gagal impor maupun ekspor preset ya. Nah, untuk keterangannya seperti ini, paket ini menggunakan fitur yang merupakan versi Alex Motion terbaru. Harap update ke versi terbaru di Google Play dan coba lagi. Nah, di sini untuk cara mengatasinya mudah sekali ya, teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian tekan tombol like, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Di sini kita langsung aja ke cara untuk mengatasi gagal impor maupun ekspor preset tersebut. Untuk penyebabnya, fitur yang digunakan di dalam preset itu fitur terbaru dari versi Alex Motion yang terbaru. Nah, jadi kalian tinggal ganti aja untuk versi Alex Motion kalian. Caranya kalian tinggal hapus aja yang lama. Nah, seperti ini. Selanjutnya kalian tinggal download aja aplikasi Alex Motion versi terbaru yang udah aku sediakan di pin komentar ya. Ini untuk linknya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang berpassword dan juga ada yang tanpa password. Kalian tinggal pilih aja. Nah, kemudian kalau sudah kalian download, di sini kalian bisa ke manager file terlebih dahulu. Lalu kalian bisa pilih aja yang memori internal, pilih semua, klik aja yang download tadi ya. Nah, kalian pastikan di bagian sini tidak ada lagi versi Alex Motion yang versi lama ya. Nah, seperti ini, hanya ada versi Alex Motion yang versi terbaru yang udah kalian download dari link yang udah aku taruh di komentar ya. Nah, jadi udah seperti ini, kalian tinggal install aja. Nah, di sini sudah berhasil terinstall dan kita sudah ada di dalam aplikasi Alex Motion-nya ya. Selanjutnya kita akan buktikan apakah untuk versi Alex Motion ini bisa impor preset di bawah 5 MB terbaru ya. Oke, di sini kita langsung aja klik untuk link presetnya ya. Nah, ternyata di sini sudah berhasil untuk mengimpor preset 5 MB ya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, sekarang kalian bisa bebas menggunakan preset lagi ya, teman-teman. Untuk link yang berpassword, untuk passwordnya itu kalian masukkan aja, cari sendiri ya. Cari sendiri, huruf kecil semua, teman-teman. Cari spasi sendiri ya. Oke, video ini sampai di sini aja. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.